Prambanan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di alun-alun utara Keraton Surakarta. Di belakang saya ini adalah beringin kembar yang tepat di berada di tengah-tengah Keraton alun-alun utara Keraton Surakarta. Dan dari alun-alun utara ini saya akan mencoba mencari keberadaan gerbong Pakubuwono ke-10 yang berada di alun-alun selatan atau alun-alun kidul Keraton Surakarta. Mari kita ikuti perjalanan saya kali ini.
adalah gerbong keretawi untuk kereta wisata milik Keraton Solo. Dan dari beberapa literatur yang pernah saya baca, bahwasanya gerbong ini terakhir beroperasi pada tahun 90-an. Di bogi gerbong terdapat tulisan yaitu SS M90-154. Jadi dulunya kemungkinan gerbong ini adalah milik SS yang kemudian diserahkan atau mungkin dihibahkan, bahkan mungkin dibeli oleh keraton. Dan kalau dilihat di kaca, itu ada logo PNKA. Tapi disayangkan gerbong wisata ini kurang terawat. Sudah menggunakan kopler yang zaman sekarang. Gerbong wisata ini ada 4 pintu. Monggo yang paham tentang kode atau gerbong, ini ada tulisan ILW4. Ini terdapat keterangannya Keraton Surakarta Museum dan Pariwisata, kereta peninggalan ingkang sinuwun Kanjeng Susunan ingkang minulya saha wicaksana Senopati ing Alaga Ngadurrahman Panatagama Pakubuwana kaping 10. Yaitu artinya bahwa kereta ini adalah kereta peninggalan dari Sunan Pakubuwono yang ke-10, yang disebut-sebut bahwa Raja atau Sunan Pakubuwono 10 ini Raja Surakarta yang paling besar, atau dalam arti paling membawa kemajuan, paling maju di antara raja yang lain. Inilah keadaan gerbong kereta wisata milik Keraton Solo pada bulan September tahun 2019. Di alun-alun kidul atau alun-alun selatan Keraton Solo ini terdapat, selain kereta wisata ini, terdapat kereta jenazah yang juga milik atau kepunyaan dari Sunan Pakubuwono yang ke-10, yaitu kereta jenazah
yang dulu pernah membawa jenazah beliau dari Solo ke Yogyakarta untuk dimakamkan di Imogiri. Inilah wujud dari kereta wisata milik Keraton Surakarta. Dan akhirnya mohon maaf bila ada kesalahan dan bila mana ada koreksi, mohon koreksi di komentar. Demikian dari alun-alun kidul atau alun-alun selatan Keraton Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.